Ini saya nak bawa ada kakak semua mari ke Pusat Benda Belah Pavilion. Merupakan salah satu mercu tanda kemegahan orang Kuala Lumpur dan orang Malaysia. Yang pertama yang kita dah tengok tadi iaitu KLCC dan Learning, satu lagi pula Pavilion. Ini tempat kedai makan, restoran, macam-macam. Orang nak berehat sini. Di Kuala Lumpur ni, marilah duduk sini. Ada macam-macam makanan. Di bahagian ni. Bangunan dalam tu, luas. Besar. Tapi tempat orang yang duduk lepak, duduk-duduk ya. Sinilah. Di kawasan ni. Tengok, penuh dengan orang. Ni pukul 3 petang. Orang ramai. Kedai makanan, restoran, makanan macam-macam. Luar negara ada sini. Pergi ke dapet tu, dia tubik jalan tu. Masuk ke sebelah Bukit Bintang pula. Jadi dia di sinilah merupakan kawasan yang paling ramai orang. Kawasan tiga segi. Di antara KLCC sebelah sana, jalan kaki mari kot ni. Mari siapa sini, Pavilion. Siapa ke kot dapat sana pula adalah Bukit Winter. Sini masuk ke Pavilion, tak minta My Sejahtera boleh masuk, tak ada gapo. Kalau di KLCC tak boleh. Ni sebelah dalam tekak dua dah. Tekak dua, gini lah. Ada macam-macam di sini. Duit ada duit ya? Boleh mari lah. Kalau tak ada duit, tak sama hari ya. Gi kot lain lah, gi kot syaukit juga. Kalau tak ada duit banyak, kalau ada duit banyak, mari sini. Tapi ambo tak ada duit pun mari. Sebab apa nak buat video? Bukan mana beli dah, tak beli dah kot ni dah. Mahal bagaimana, mahal. tu dah. Tengok tu. Ada macam-macam. Ini saya nak bawa pergi ke tekap bawah. Tempat hak saya selalu mari ke waktu duduk di Kuala Lumpur ni. Saya mari di Pavilion ni. Maknanya duduk tengah. Di antara Bukit Bintang dengan KLCC. Kalau nak makan, saya pergi bawah. Nu, ada bawah ni. Nak pergi tunjuk tempat makan dah. Ni tengok. Ni bawah ni adalah tempat makan. Tak siapa lagi. Soal lagi. Ada soal lagi. Tempat makan. Makannya banyaklah. Makannya pasal mana nak makan ada belakang. Tapi sebenarnya lah ni. Ni pun kedai makan juga. Restoran juga. Tapi hak ni dia di bawah ni. Lami makan ni. Ada macam-macam. Tu lah. Makannya yang murah dan yang mahal. Yang murah pun ada jugalah. Yang harga berpatut teh. Tak mahal sangat lah. Boleh makan. Makannya Melayu, makan Asia, makan Cina, makan Arab, makan ada berlaku. Ni dekat bawah. Dia panggil Food Republic. Republic makan ni. Bahasa Arab panggil Jumhuriyah Al-Akal atau Jumhuriyah tu At-Ta'am. Sini. Tengok dia tulis. Ni lavender. Ni. Roti-roti apa memang penuh. Di mana-mana pun tempat makan ni pasti orang penuh. Tengok di sini adalah tempat makannya sahaja. Dia mana makan bagi sini. Mari bila-bila berhenti. Mana nak berhenti letih. Mari sini. Makannya ada macam-macam. Ni saya dengan anak dia ini. Mari jalan lah. Sebulan sekali ke dua bulan sekali ke. Mari sini. Ada macam-macam makannya. Nak makan. Nak makan nasi. Nak makan gapa pun ada. Bandung terbus ini adalah merupakan makanan Arab yang pertama, tapi ini cawangnya dia tak tahu supaya tidak dengan terbus asal tak tahu lah. Terbus ini adalah merupakan kedai makan Arab pertama yang dibuat di Bukit Bintang. Ini cawangnya dia lah. Ini yang kecil di Bukit Bintang itu adalah besar, besar sangat. Orang Syria makan, orang Syria terbus ini.
terbunuh. Orang Syria. Dia nikah dengan orang Malaysia. Cina Malaysia. Masuk Islam. Dan buka kedai terbunuh. Makan ni memang sedap lah. Oh, makan dari daging kambing. Bukan kambing itu. Bibing. Oh, memang sedap lah. Ha, tengok. Ada macam-macam. Ini bukan mi Melayu. Mi Padang. Melayu Padang. Makanan Melayu Padang. Ha, tengok. Teruk lah kalau anda mari kat sini dah, mari sini dah. Sebab makan ni sungguh dah. Hak ni pula hanya asyik eh. Orang buat. Ha, siapa tak tahu lah. Malah nak tanya eh. Dah. Ha, ni tengok orang duduk tengok. Ni petai pukul 3 lebih dah ni. Ha, orang ramai penuh. Okey, nak makan. Makan semua. Di mana-mana pun ada kakak dah. Di pusat beli belah, di shopping center, di hang mana-mana pun. Orang yang paling banyak sekali adalah tempat jual makanan. Ni direct pula dah ni. Oh, ni Dubai. Saya tak pernah tengok lagi makannya Arab. Ni kali pertama lah. Tak pernah makan Dubai. Nanti dia tak ada orang pun makan lah. Anu ayam penyek. Ayam penyek orang Indonesia memang terkenal tu. Tanah tu. Ayam penyek. Kalau dulu saya pernah makan mula-mula mari buka ayam penyek. Di dekat dengan airport lama KL tu. Saya pergi makan situ. Memang sedap lah ayam penyek ni. Ayam penyek sedap lah. Perenyek pun kita panggil penyek tu. Sebab tu juga Indonesia panggil penyek. Sedap. Makan ni ada macam-macam lah. Makan ni siye, makan ni Melayu, makan ni Malaysia, makan ni Arab, makan ni Arab putih. Dia mau nak makan hari sini tak mahal lah. Tak mahal sangat. Dia panggil Food Republic. Makannya lah tidak mahal sini. Kalau dia mau makan lumpur, boleh dah teram hari. Ni nasi kandar. Boleh dah teram hari sini. Di pavilion. Pavilion. Makannya bersih, molek. Dan harga berpatut teh. Dah tengok ni. Penuh dengan orang. Nak makan gapo pun hari. Tengok dah. Dah. Ni kedai makannya lah. Di kawasan Food Republic. Saya nak pergi tempat lain lah. Nak tunjuk tempat lain. Rasa pening dah duduk kat ni weh. Bukan pening ke apa. Bahu banyak makan ni. Makan-makan dah. Kalau nak makan pun makan air. Nak makan lagi tak kot dah. Saya pun malah nak makan banyak dah. Ada macam-macam. Benar sedap-sedap saja. Kalau ikut hati kan nak makan belakang lah. Tapi tak boleh. Kita kena fikir juga. Khususnya bagi saya. Yang sudah tua ni. Tak boleh buat pelahak sangat nak makan belakang. Tak boleh. Demo tak apa lah kalau muda-muda tu mari makan. Buat duit mari banyak, mari makan. Tapi di bawah ni tak lahan dah. Food Republic. Republic makan dia. Tak mahal sangat. Boleh mari lah. Adik kakak semua. Siapa mari KL, mari jalan pavilion. Pavilion ni duduk di tengah antara KLCC dan Bukit Bintang. Segitiga mana tempat orang jalan di Kuala Lumpur. Kalau dah mana pergi jalan, nak pergi jalan di Kuala Lumpur ni, ada tiga tempat ni lah. Paling molek, paling ramai orang pergi jalan, iaitu KLCC, dan di tengah ni pavilion, dan di sebelah tepi sana ada makanan Arab banyak tu deh. Iaitu Bukit Bintang. Saya nak bawa adik kakak semua kita tengok sebelah atas pula dah. Tak ada dah. Mari tengok makanan ni. Nampak saya pun nak makan pula. Saya tak ada tunjuk sekali deh. Makanan so itu. Sebab apa kalau saya buat gitu, saya sendiri pun nak makan. Pada hemo pun setelio juga deh. Nanti semula kalau makan ni nak tunjuk sos-sos tu nanti saya buat semula. Lah ni saya tunjuk kata tepat nak makan dulu dah. Tu. Dah. Ni saya nak tunjuk ni pekat itu satu tekad lagi satu tekad lagi. Tunjuk dah tahan. Ni tekad 2, tahan ni tekad 3. Dah. Dan tekad 1 tadi makan ni. Tekad 2 banyak ke peralatan pakai ya ke apa. Kekak 3 pun gitu juga. Kekak 4, kekak 5. Ada 5 tekak ya.
pavilion ni. Tapi hotel tinggi lah. Banyak dekat lah. Ini adalah pusat belah antara yang terbesar di Kuala Lumpur. Pavilion. Kalau ke rumah kita ke, ke Bakak tu dah. Kalau nak banding dengan Bakak ke, serta dengan Siam Paragon. Ataupun ikon Siam. Dan selagi mana apa tu Central World gitulah. Di rumah kita ya ada pasal tu. Sini ya ada nama gua ni. Tapi super-super lah juga. Ada temu banyak orang sia. Orang kata jalan. Orang tina, orang jatah. Orang muda-muda. Ada juga mari jalan kat ni pun. Saya tubik dah. Tubik luar dah. Nak pergi ke tempat lain pula lah. Cukup dah sekarang ni sajalah. Sebab apa? Tengok wibu bapa padai adik lah. Ya, saya rasa dah cukup lah. Kerana saya dah beri dah secara reka berkenaan dengan pavilion di lagu mana. Yang saya nak tubik ke sana. Tubik ke ikut. Bukit Bintang. Lepas tu cari jalan kali ke rumah lah. Di luar ni banyak lagi weh orang. Nampaknya kebanyakan orang luar termasuk orang Arab lah ni. Okeylah setakat ni saja adik kakak semua mengenai pavilion yang merupakan salah satu mercu tanda kebanggaan orang Kuala Lumpur, orang Malaysia. Terima kasih kerana menonton dan kita berjumpa lagi di bahagian akan datang. Sekian, wassalam.